Jangan lupa subscribe ke SM Collector dan tekan butang bell. Hello kepada fan Ultraman, pada video kali ini Bro Fatih nak kongsikan sedikit lah antara storyline Ultraman yang bagi Bro Fatih unik dan menarik. Lain daripada Kamen Rider ataupun anime, Bro Fatih pun tengok juga Ultraman. Daripada Ultraman 80 ataupun Saban, era Reshewa ataupun era Hisim macam 3, sampailah Ultraman sekarang, Ultraman Z. Tapi dalam banyak-banyak Ultraman yang Bro Fatih tengok, ada satu cerita Ultraman ni, dia punya storyline lain daripada yang lain. Dia boleh kata another level lah. Kira macam dia punya cerita ni tak nampak macam kebudak-budakan sangat. Iaitu Ultraman Nexus. Walaupun ada orang kata Ultraman Nexus ni ala Ultraman Nexus, dah lah MC dia lemah main karakter dia. Lepas tu Ultraman ni kena tembak-tembak sakit, senang kalah. Lepas tu nak lawan raksasa, nak kalahkan raksasa tu kena gunakan banyak episod. Tapi kalau macam tengok secara logik, dalam banyak-banyak series Ultraman yang Bro Fatih tengok daripada dulu sampai dah sekarang, antara yang paling Bro Fatih rasa macam logik adalah Ultraman Nexus. Sebab kalau macam korang sendiri tengok cerita Ultraman Nexus, dia punya main character tu kadang-kadang kalau macam sakit, dia ambil episod yang lama tu nak pulih. Kalau macam Ultraman-Ultraman yang lain, kalau macam dia sakit episod ni, episod akan datang, dia dah pulih dah masa lawan raksasa. Macam Ultraman Nexus ni, episod ni dia sakit, episod akan datang dia masih sakit lagi. Episod akan datang pun kadang-kadang dia masih sakit lagi. Lepas tu muncul raksasa, dia lawan raksasa. Kalau macam Ultraman-Ultraman yang lain tu, masa dia nak pulih daripada sakit tu, macam tak ada raksasa datang. Tiba-tiba episod akan datang, masa dia sihat baru raksasa datang. Jadi masa dia sakit tu macam tak ada raksasa datang nak serang dia. Lain kalau macam cerita Ultraman Nexus yang Bro Fatih tengok dekat situ, walaupun dia tengah sakit, episod akan datang. Dalam proses dia nak sembuh tu, time itulah tetap ada raksasa datang. Itu adalah antara salah satu yang Bro Fatih rasakan Ultraman Nexus ni dia punya jalan cerita kira macam logik lah bagi Bro Fatih. Okey, dalam cerita Ultraman Nexus, dia punya villain dikenali sebagai mutasi makhluk bumi ataupun space beast. Selain daripada Ultraman, nanti ada tim kapal-kapal terbang kan. Biasalah kapal-kapal terbang datang yang dinamakan sebagai Knight Rider untuk membanteras kira macam dia punya villain tu. Dan kalau macam dalam series Ultraman Nexus, orang yang dah tengok space beast tu ataupun dia punya villain tu, ingatan dia akan dipadamkan sebab dia tak nak macam orang tu akan teringat kembali dengan binatang raksasa tersebut. Dan Ultraman Nexus juga merupakan Ultraman yang episodnya sentiasa bersambung. Sebab dia lebih kepada macam kategori drama tau cerita tu. Kalau macam kita tak tengok episod sebelumnya, kita tak tahu kenapa episod akan datang dia jadi macam ni. Ataupun dia punya episod ni sentiasa berkait dengan episod sebelum dia ataupun episod yang akan datang. Dia sentiasa berkait. Tapi kalau macam orang dewasa, kalau tengok cerita Ultraman Nexus, memang sedap dia punya cerita. Sebab dia lebih kepada macam orang-orang dewasa. Dia banyak plot twist, dia punya jalan cerita menarik. Jadi kalau macam kita yang dewasa dia tengok, memang sedap lah. Dan dalam cerita Ultraman Nexus juga, dia punya hero tu dianggap sebagai penjahat. Kalau macam kamu tengok Ultraman Nexus permulaan, yang jadi MC ni adalah Himeya. Himeya tu masa dia jadi Ultraman, dia kena tembak dengan Knight Rider apa semua. Kira macam, yelah, kau superhero, kau kena tembak. Biasa kalau macam Ultraman lain kan, kalau macam dia keluar kan, dia akan disokong macam dia punya kapal-kapal orang tu ke dan sebagainya. Tapi kalau macam Ultraman Nexus ni, sepermulaan episod, lepas tu sampai beberapa episod lah, dia asyik kena tembak, dia kena serang dengan ada seorang Knight Rider ni. Sebab dia anggap Ultraman ni adalah orang jahat. Jadi dekat situ pun kira macam, dia berjalan cerita memang lain daripada yang lain. Dan Ultraman Nexus juga adalah Ultraman daripada Noah. Noah ni merupakan Ultraman terkuat dalam sejarah Ultraman tau kalau macam korang nak tahu. Sebab masa dia lawan dengan Dark Zaki dulu, ada punya peristiwa sampailah Noah ni hilang dia punya spirit. Lepas tu masa tu lah dia jadi Ultraman The Next, lepas tu baru dia jadi Ultraman Nexus dan dia adalah Ultraman Noah. Dan kalau macam Ultraman Nexus lawan juga, dia menggunakan dimensi dia. Sebagai contoh, kalau macam dia lawan dengan villain ataupun dengan raksasa, dia akan bawa ke dia punya dimensi untuk berlawan sebab dia tak nak kemusnahan berlaku. Berbanding kalau macam Ultraman lain, dan lagi Ultraman sekarang dia punya kuasa yang gempak tu, kadang-kadang sampai dia punya bandar lagi hancur daripada Ultraman yang dulu. Kalau macam korang tengok ada punya efek. Sebab tu dia juga kalau macam berlawan, dia tak banyak timbulkan kemusnahan kepada penduduk ataupun kepada masyarakat. Yang belum tonton Ultraman Nexus, Bro Fatih cadangkanlah korang tengok Ultraman Nexus. Walaupun ada orang kata cerita ni macam kurang best dan sebagainya, tapi kalau macam apa yang Bro Fatih tengok, cerita dia tak nampak macam budak-budak. Dia boleh kata another level lain berbanding storyline daripada Ultraman yang lain. Okay, kepada yang belum tengok, korang tengoklah Ultraman Nexus.